Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya lagi Soybean. So, kita lihat harga minyak soya. So, harga minyak soya kalau sekarang ni lihat, kita lihat harga sekarang ni dah pun mencapai turun juga semalam. Okay. So, bila turun semalam, kita lihat structure dia adalah lebih kepada maybe one ataupun maybe okay, so structure ni maybe 1, maybe 2, mungkin 3, 4, 5 ataupun dari truncated ke selepas jatuh banyak ni. So kita still looking adakah dia like A, permulaan awal untuk A. So mungkin ni boleh jadi A, B dekat C. Okay, so A, B dan juga mungkin C. So sekarang ni kita tengok dia test untuk harga naik . So kita tengok untuk harga naik ni. Sebab apa tengok untuk harga naik? Ada kemungkinan 1 support, 2 support, 3 support tak pecah . 3 support tak pecah maksudnya ada bayi masuk this area. So dia test 3 kali ni tak pecah juga, so ada chances untuk harga ni naik . So you sekarang ni stock loss dia akan berlegar sekitar paras stock loss ni berlegar pada 5786 untuk long term movement. Untuk short term mungkin kita tengok untuk low 5904 5904 untuk short term. Target price first akan jadi 5972 dengan 6019 . So itu kita lihat keadaan sekarang. Okay, so soybean oil ada chances untuk naik mungkin A kat sini. So sekarang ni permulaan untuk B, structure untuk B ialah A, B, C. So sekarang ni kita mungkin berada dalam A dalam A ini untuk movement ke atas. Okey, para update saya nanti saya update sebarang calculation bagi soybean oil. Jika terdapat sebarang update saya akan update dengan anda insyaallah . So itu sahaja untuk hari ini. Sekian dulu daripada saya, Soybean. Jumpa lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum.